Inilah sosok artis yang dulu selamatkan hidup keluarga Lesti Kejora, kini justru nasibnya miris. Bertahun-tahun silam, sang artis pernah selamatkan hidup Lesti Kejora, namun kini keadaannya justru berbanding terbalik. Sebelum sukses seperti saat ini, Lesti Kejora diketahui menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan sang ayah. Ayahnya Endang Mulyana ternyata punya cerita yang unik semasa bekerja. Ada seorang artis lawas yang dulu menerima Endang Mulyana sebagai asisten rumah tangganya. Kini seolah roda berputar, kehidupan tak pernah ada yang tahu. Setelah bertahun-tahun silam kebaikan hati, artis cantik lawas ini kepada keluarga Lesti dirasakan nasibnya kini malah berbeda. Artis tersebut sudah lama meninggalkan ibu kota untuk bekerja sebagai pengusaha. Banting setir berjualan makanan, kini ia mengaku membuka warung yang berisi masakan tradisional. Tinggal di Bali, artis cantik ini memulai hidup barunya yang jauh dari kata mewah. Diketahui, artis cantik yang memiliki wajah bule itu punya usaha yang bergerak di bidang kuliner. Kehidupan baru Tamara tidaklah sama dengan kehidupannya dulu. Keluarga Tamara Blesinki pernah menjadi majikan dari Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora. Pengakuan itu diungkap belak-belakan oleh Endang Mulyana yang pernah membahas kebaikan hati keluarga Tamara. Hidup Endang Mulyana yang dulu bergantung pendapatan dari Tamara tentu juga dirasakan oleh Lesti. Sebelum bisa sesukses ini, Lesti Kejora masih menjadi putri dari ayahnya yang bekerja serabutan. Lesti Kejora yang akhirnya berhasil mengenali bakatnya di bidang tarik suara musik dangdut akhirnya menuai hasil. Berkat kerja kerasnya di ajang pencarian bakat musik dangdut, Lesti pun kini hidup makmur. Apalagi dinegahi oleh aktor tampan dan beralih menjadi YouTuber sukses, tentu saja Endang Mulyana ikut kecipratan nasib mujurnya. Sementara itu, mantan majikan Endang Mulyana, Tamara Blesinki, malahan berbeda. Pantauan, Tamara Blesinki banyak menghabiskan waktunya hidup sebagai pengusaha. Dulu dipenuhi dengan berbagai jadwal sebagai seorang artis dan model. Kini Tamara jadi pengusaha kuliner. Ia bahkan tak malu membagikan momennya saat menjaga warung yang ada di sekitar restoran makannya.